Halo semuanya, apa kabar? Oke, jadi ini hari ini gue baru selesai ngajak Nala main bola di sore hari ini. Nah, besok pagi gue mau ada aktivitas nih, berangkat ke pulau. Gue mau mancing, naik jetski ke pulau, terus mancing di pulau rencananya. Ada waktunya, gue ngajarin Nala main jetski. Sekarang kalian temenin dulu, gue mau mancing, mau nyari ikan buat mereka juga, oke? Ini gue udah siap. Jadi plannya itu kita bakal berangkat ke Pulau Damar namanya. Habis itu nanti kita lanjutnya ke Pulau Pari untuk nyari ikan. Semuanya naik jetski. Dan nanti rencananya kita mancing-mancing ikan kecil dulu. Gitu. Seperti yang gue bilang, ini udah pertama kalinya gue mau mulai coba mancing. Jadi ya udah. Kita lihat hasil gimana. Teman-teman lagi pada mau pakai life vest. Ting, gimana? Udah siap belum lo, Ting? Ya. Siap ya? Mas Bayu, L, Andro yang baru datang. Halo. Mantap. Sekarang ini kita lagi berhenti di tengah laut. Tadi perjalanan jetskinya gimana, Ting? Kenapa tuh? Sabi gak? Lo kan, ini pertama kalinya kan lo naik jetski? Pertama kali. Seru gak? Lumayan. Kalau dapet ikan lebih seru. Sekarang lagi mau nyoba nih, Mas ya? Lagi disiapin. Jadi ini adalah jetski Sidu GTX. Dia tuh kita bisa bawa perlengkapan mancing, ada tool boxnya juga, jadi kalau misalnya kita dapat ikan kita bisa langsung bawa di sini. Lagi nyoba mancing ya. Ini kan tadi sempat saya gulung, Mas, ini coba saya kendorin lagi ya. Iya, betul. Gua nggak tahu nih ya, ternyata dapet dong ikan. Jadi lucu malah ya. Gua cuman diem doang, mungkin karena ikannya nggak terlalu besar, jadi pas dia narik nggak berasa, tapi dapet dong. Gokil. Ikannya mau ketemu bareng bro. Iya. Lain lu teh. Lah, malah dapet. Tuh. Nah, coba gimana tuh? Nanti rilisnya gimana tuh? Tangkap tuh. Nah, jangan gue dulu yang rilis nih. Gue Krisi itu, Krisi. Krisi, Mas. Iya. Ini kan Krisi, yang Krisi. Jadi berarti di bawah ada karang, ada tandas. Oh. Iya. Oke. Ini berarti kita masukin cool box dulu ya, Mas? Iya, bisa. Nah. Dapat nih ikan pertama gue nih. Cepet banget soalnya. Ngelempar casting. Hey.
Oke, sekarang kita lagi bersandar ke pulau. Ini pulaunya bagus banget, ini Pulau Damar namanya. Ya. Kalian bisa lihat airnya jernih banget tuh. Ini lagi sandar ke pulau. Oke, gue mau berangkat mancing lagi sekarang. Andro mau nyantai dulu di sini. Tapi ini di sini ada info-info yang kalian perlu tahu nih. Gue mau kasih tahu nih. Bentar, tunggu bentar. Kita ambil coba pakai dua. Ada apa, Bro, yang bahaya di sini, Bro? Bulu babi nih. Bulu babi ya. Ini Andro mau ambil. Tuh. Careful, man. Tuh. Bahayanya apa tuh, Bro? Ya kalau nancep sakit sih. Gitu ya. Ini sakit sih, nancep. Jadi hati-hati, banyak ranjau di bawah, banyak banget ranjau bulu babinya. Dan ini hidup, lihat gerak-gerak kan. Jepang ya. Oh, iya. Bawahnya iya. Tuh. Iya. Ini bro. Tajam banget tuh, Bro ya. Tajam dan sangat fragile sih. Oke. Aduh, kita udah selesai. Ya lumayan lah gue buat awal-awal ya dapat ikan 2. Sebenarnya sih tadi harusnya 4 tapi 2 lah lepas. Mas Bayu, terima kasih. Sama-sama. Udah nemenin dan ngajarin. Nanti kita gas lagi, Mas ya. Sip. Next kita gas lagi ya. Iya. Mungkin next kita gas lagi dengan persiapan yang lebih. Kan ini jujur gue baru pertama kali nih. Gue baru tahu gimana sih kayak mekanismenya, apa aja yang diperluin dan persiapannya kayak gimana, terus caranya gimana gitu. Kayak nextnya pasti gue dapat yang lebih bagus lagi nih hasilnya nih. Thank you Mas Bayas kali ini. Sama-sama. Ya, tangannya bagus banget. Baru pertamanya udah langsung dapat. Ya, beginner's luck lah itu, beginner's luck. Anyway, jangan lupa buat subscribe ke YouTube-nya Mas Bayu. Nanti gue bakal taruh di description box below. See you guys on the next video. Bye-bye.